Bin. Bang Bi, Papi. Kasih lewat dulu dah. Bang Bi, kita mau wawancara Bang Bi. Bang Bi, gimana tanggapan terkait kedekatan sama Kalista yang anaknya Habib itu gimana sih Bang Bi? Bang Bi, dikit. Sama Kalista sendiri bisa dekat itu seperti apa sih? Enggak, sebetulnya ada ke enggak sedekat itu. Kesini Bang Bi, pamerannya. Ya. Gimana sih Bang Bi kedekatannya? Bar. Cuma memang ya dijadiin jok saja karena dia senang sama saya dan beberapa teman saya juga. Tapi Lesti sendiri gimana sih tanggapannya kedekatan kamu sama Kalista sendiri? Cuman aja sih. Kalau Lesti sendiri gimana tanggapannya dekat sama Kalista? Ya enggak gimana-gimana, bro. Emang kenapa? Kan Kalista tuh anak kecil. Tapi kan anak umur 5 tahun. Maksudnya tahun. Jadi pertanda enggak sih pengen dapat temannya BBL buat cucu kayak amin. Gitu seperti apa? Amin kalau gitu. Buat cucu. Maksudnya buat anak saya. Buat cucu. Bukan buat masa anak maksudnya. Di tapi di menginjak 2 tahun ini cuma buat iseng cover aja. Kalau buat lagu mah ada sebetulnya. Iya, jauh ada beberapa lagu yang udah lagi dibuat, cuma memang belum direkam aja. Menginjak usia pernikahan 2 tahun ini apa sih? Apa tuh? Menginjak usia pernikahan ke 2 tahun ini apa sih yang nantinya mungkin mau dicapai mungkin? Yang mau dicapai? Nantinya target. Pertanyaannya apa gimana nih? Kurang mengerti saya. Di pernikahan ke 2 tahun ini yang pernikahan. Jadi mau tahun anak saya. Terus ada lagi gak sih mungkin? Buahnya? Oh ya ya, harapannya pasti di ulang tahun kedua anak saya makin lucu lah. Di postingan media sosial kan kamu bermain piano, mungkin ada rilis album lagi kah atau gimana sama BBL atau enggak Lesti Kejora? Belum ada rilis. Ayo waktu lu main main catwalk lagi nih seperti apa ya? Ada grogi enggak kemarin? Atau catwalk itu sendiri? Ada grogi. Grogi sih enggak. Memang udah biasa ya. Cuma lebih ke apa ya? Lebih ke tantangan baru ya, karena itu kan udah lama enggak catwalk lagi dan kemarin juga penontonnya lumayan banyak juga ya. Jadi lebih ke tantangan baru aja gitu. Karena sebelumnya kan kita catwalk enggak serame itu. Iya. Oke. Ada lagi menjadi peluang buat kita. Mau sendiri buat fashion sendiri untuk fashion sendiri. Gimana, sorry? Buat fashion buat Lesti sendiri ada enggak sih buat nanti Lesti punya fashion khusus gitu loh. Fashion khusus. Brand maksudnya. Brand ya. Oh, iya doain. Terus kalau seperti apa pengen di. Oke, okay, Bro. Lu game, Bro. Untuk bikin usaha satu enggak gampang. Itu riset and development juga. Jadi harus cari tahu market dan lain-lain, harus cari tahu apa konsepnya akan diusung begitu gitulah. Jadi enggak cepat, tapi memang udah ada ide sebetulnya. Cuma tinggal lagi usaha gitu. Tapi aja ya. Tapi sendiri ada kayak gitu enggak sih untuk membuat itu sendiri? Ya kan tadi saya bilang udah dipikirkan. Oh, udah tinggal eksekusi deh, insyaallah. Oke, thank you.